Makan nasi kuning terenak di kota Yogyakarta? Yeah, di nasi kuning Munacung ini nih foodies. Lazisnya udah verified banget. Lihat aja tuh antriannya mengular sampai belasan meter. Wadidaw. Foodies, tebak aku lagi di mana? Lagi ada di Yogyakarta mau makan nasi kuning viral. Ini namanya nasi kuning Munacung. Antriannya nih foodies. Tuh, panjang banget. Tuh lihat, aku penasaran gimana sih rasanya, seenak apa sih sampai orang-orang rela antri buat makan nasi kuning ini. Langsung kita coba, let's go! Sabar-sabar ya Zal, karena di sini nggak ada cerita kalau nggak antri. Have to dirus alias harus! Nasi kuning Munacung ini start jualan dari jam 6.30 pagi hingga jam 12 siang foodies. Tapi kalau nggak mau kehabisan ya pagi-pagi buta, capcus langsung antri. Karena siangan dikit, iya alamat bakal ludes, des, des. Foodies bisa lihat di belakang aku dan di depan aku antrinya panjang banget. Dan ini aku antrinya udah berjam-jam, nggak deh, udah hampir 30 menit foodies. Aku ngantri di sini, keburu habis nggak ya? Soalnya rame banget. Dan katanya pagi-pagi biasanya udah habis. Sambil menunggu, maka Rece ceritain dulu nih ya, just for you. Asal-usul nama warung yang rada unik ini nih, Munacung. Jadi ini tuh gabungan nama Pak Sutri yang jualan tuh foodies. So sweet ya. Ibunya tuh bernama Muna, sementara bapaknya bernama Cung. Jadi deh, Munacung. Uhuy. Riza, kayaknya udah giliran kamu deh tuh. Just langsung kita pesen yuk yang komplit biar kenyang. Bu, ada apa aja, Bu? Ada ini iso. Iso. Ada terus babat. Babat, apalagi, Bu? Ada empal. Empal. Wih, mantap. Mau, Bu, mau Bu aku, Bu. Oh, jadi di sini tuh banyak banget nih topping untuk nasi kuning ini. Ada suwir ayam, ada kentang, ada babat, telur, perkedel, abon ayam. Menggugah selera banget, foodies. Bu, emang setiap hari ngantri kayak gini ya, Bu? Iya. Masya Allah. Oh, luar biasa. Kalau Bu, aku pagi, kalau siang ya sudah ada. Iya, 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 iya. Kalau jam 9 ke atas ya sudah selesai. Oh iya, foodies, nasi kuningnya ini diwarnai dengan pewarna alami loh ya. Hanya menggunakan kunyit. Kunyitnya dimasukkan ke dalam santan dan dicampur dengan rempah-rempah seperti serai yang digeprek, daun pandan, daun jeruk, dan juga sedikit lengkuas. Kemudian lanjut dimasak dengan api kecil selama 30 menit. Jadi dipastikan ini harum, mewangi, dan menggugah selera foodies. Smells good! Ada serundeng, ada abon, ini empal. Empal, wih mantep. Masih sambal, Bu? Ini? Ini nggak dikasih iki, Bu? Apa cenderung ya? Goreng kentang. Oh iya, akhirnya setelah 1 jam aku dapetin nasi kuning viral ini. Kita langsung cobain ya foodies, let's go! Aduh, ternyata perlemakan duniawi cukup mendominasi ya foodies. Alamat deh, ini gak bisa nolak lagi deh. Foodies, nasi kuning antri 1 jam ini udah ada di tanganku. Sekarang aku penasaran dan langsung pengen coba seenak apa sih nasi kuning ini. 1 jam nih bosku. Emang wajar sih, orang-orang antri rela berjam-jam di sini foodies. Karena nasi kuningnya seenak itu. Nasi kuningnya satu, nasinya pulen. Kemudian wangi. Empalnya sekarang foodies. Nih empal nih, ukurannya besar-besar foodies. Terus tadi ibunya ngedadak motong-motong jadi sebesar ukuran ini. Perpaduan nasi kuningnya yang harum ditambah empalnya yang kaya akan rempah benar-benar endelita. Apalagi ditambahin sambalnya foodies. Beuh, gak ada alasan buat gak nambah lah karena ini lazis. Kita langsung satuin foodies, kayak sambal juga deh. Wow! Wangi rempah dari ayam suwir, lembutnya babat, kemudian crunchy-crunchy kentang ini, manis dari abon dan juga gurih dari serundeng jadi satu, ditambah lagi dengan sambal yang tadi foodies. Di mulut aku, semua rasa ada. Dan semua rasa itu literally betul-betul enak. Widih, definisi semua rasa ada tapi nggak bikin enak ya Zal. Dan yang paling penting di sini tuh foodies porsinya tuh banyak banget. Jadi jaminan pasti kamu kenyang pol. Capcus ya yang lagi di Jogja nih. Jangan lupa mampir di nasi kuning Munacung yang ada di dalam Pasar Patuk, oke? Yang ada di Jalan Baskalan di kota Yogyakarta. Tetap dimakan receh, menurut receh tapi rasanya nggak recehan.